Assalamualaikum guys, selamat tengah hari. Kita jumpa lagi dalam live tengah hari tu. So kita start kita pun review di Kuching terus hari tu. Sampai-sampai kita terus review. So kita berada di Mina Wantan, di Metro City tu guys. Sebelumnya kita share-share dulu, come on. Tolong-tolong bantu-bantu kami share. Kita ada di Mina Wantan Metro City tu guys. Metro City. Cap kami pun nak share tu. Mina Wantan Metro City dekat dengan McDonald's, dekat dengan apa lagi store. So wantan hari tu kita nak try makan wantan lah. Wantan goreng ada, macam-macam jenis wantan ada. So tu kedainya dekat Metro City tu. Kita nak review. Kita jumpa kat Mina tu, kicap pedas ada, butter cheese ada, salted egg ada, sauce Thai ada, butter apa? Butter lime pun ada. Lava sauce pun ada guys. Jom kita share. Kita buat komen-komen di situ. Sama, kami pun tengah share, okey. Kita dah ada berada di Kuching, dan untuk kita berada di Metro City Kuching. Metro City Kuching ah. Jom kita masuk dalam. Kita nak jumpa Kak Mina sebenarnya. Untuk Mina Wantan. Assalamualaikum, hadir dengan share Mina Wantan. Yes, untuk Mina Wantan. Untuk menu-menu yang di atas tu guys. Ni ada apa ya? Siumai, mushroom siumai, apa lagi? Udang kriung, siumai siwit, siumai ketam, ayam pun ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam Umi, waalaikumsalam Umi, share-share lagi Umi. Kita ada dumpling ayam, ada wantan, ada dumpling cheese. So kita dengan Kak Mina lepas tu sekejap lagi. So kita nak share-share, kita nak dengan yang goreng ya. Jom kita nak dengan yang goreng sekejap, atau Kak Mina. Assalamualaikum Kak Mina. Tuanya pun owner. Owner Mina Wantan. Apa khabar kak? Alhamdulillah sehat. So kita nak dengar yang goreng-goreng kejap kak? Boleh. Bawa masuk tengok main nangga tek. Tu dah apa wantan goreng tadi. Nyonya akan tu yang half cook kak? Tu yang half cook. Standby untuk goreng lah. Supaya orang siapa tunggu. Siapa tunggu lah. Betul. Standby awal-awal lah kan. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Ada saya nak tanya, ada mula? Frozen pun wantan ada, tak kak? Semua ada. Memang ada wantan pun frozen dalam ya tadi ah? Ada. Okey. Dalam tu semua kami ada jual semua jenis macam nama tu semua ada frozen. Untuk frozen ya? Untuk frozen ya. Semua terorganya hanya RM10. Semua RM10 tak? RM10. Apa aja jenis apa aja? Wantan goreng, siumai sidawan, siumai siwi, ayam, ketam, cheese dan dumpling. Dumpling dumpling daging. Untuk dumpling daging eh. Semua hanya RM10. Datuk dumpling ayam. Okey. Sejuk beku. Bila start yang sejuk beku tu kak? Lama dah sekali. Lama dah. Lama dah. Menangga senya goreng lo kak. Okay. Yang tengah yang dah masuk dalam mi tadi. Dah siap kak belum? Jom. Dekat situ kita siapa? Tu dah nak masak lah. Tak yang aku tadi kan tu punya baru yang mentah. Yang mentah. Ah, tak buat aku. Untuk dibuat half cook. Assalamualaikum, merci. Waalaikumsalam. Chef, waalaikumsalam chef. So kita nak apa? Makan ataupun try-nya pun wantan dok. Kita pun first time nak try yang itu kan. Bawa sampai. So, terus try-nya pun wantan. Atau kita try terus lah. Kita share dulu guys, kita share. Kita pergi keluar. Kita saja tengah nak order dulu. Bos sendiri ambil order. Ada RM5 ada. RM5 dalam satu box tu 10 pieces. Harga kami orang semua harga mampu milik. Semua harga RM10 dan RM5. Bukan harga kayangan eh. Bukan. Ada food panda yang RM5 eh. Atau yang RM5 dah? 10 pieces dalam. Oh cukuplah kan? Boleh kenyang dah cukup dah ya. Yang RM10 boleh prepare tu. RM10 besar tu lah. Atau RM10, 25 pieces. Atau untuk goreng, atau untuk apa?
dry. Oh, tak dry pun? Ah, tak dry pun. Ah, tak yang goreng? Tak RM10. RM10. Tak RM10, tak RM10. Kenyang makan tak? Kenyang makan, makan ni ajak. So, itu lunch makan wantan ajak lah. Okay, lunch ajak. Si makan nasi ya. Makan wantan ajak gitu. Soalan, soalan. Boleh, soalan diet. Boleh. Diet, diet. Itu logo Bina Wantan. Logonya Bina Wantan. As Ain, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh hantar luar kucing kah? Ada FB or nombor kontak? Siapa tanya tadi ya? Sebastian, Ian, hari ni Ian pergi kucing. Si sempat datang situ, next trip pergi datang. Boleh? Kelak tak tanya kakak. Kak, ada saya nanya, boleh hantar luar kucing kakak? Luar kucing, waktu tu kami orang ada perhantaran. Tapi kita orang boleh beli sendiri lah. Kami takut hancur dek. Tanya kami orang sebanyak ambil macam pos. Orang Miri ke, orang Sibu nak order ke? Kita boleh datang ke kios kami orang situ lah. Mula ada kawan-kawan saudara. Untuk kirim boleh, kami orang abang, boleh. Abang Kia, kisah salam. Assalamualaikum tu kini. Waalaikumsalam. So isi kelak kita cerita lagi kan? Banyak nak cerita tu sebenarnya. Dah duduk meja dulu, kelak kita sambil-sambil makan. Tu yang RM10 tadi ke? Oh, tu yang RM10. Okey. Tu order untuk Foodpanda Grab. Order Foodpanda dengan Grab Food dah. Okey. Kita duduk meja luar kak. Boleh. Kita duduk meja luar sambil kita makan-makan untuk menu-menu yang tadi guys. Abang Kia kenal dengan Toki ya. Okey kak, jom kak kita duduk selo kak. Kita duduk siang, ambil duduk situ. Kak Suma yang boleh buka, kita buka dah. Ah, siapa? Kak, kita buka ya. Buka api. Oh, buat terang kak. Okay, try duduk lah kak. Okay. Sia sikit kak. Sia sikit dah. Ah, okay, okay, okay. Okay, jom. Tekan mic dari situ. Okay. Kami buat sampai daripada Miri tu sebenarnya. Oh, buat sampai lah. Buat sampai, buat touchdown terus agak situ. Oh, terima kasih. Sebab dalam jadual, saya nyangkah Mina Wantan the first one dalam jadual kami. Oh, Mina Wantan yang first sekali. Kenal dengan Abang Kia tadi tau? Kenal, kenal kami Abang Kia. Kia He. Oh, kenal kami. Kia He Burger lah. Kia He Patty Burger. Okey kak, kita nak cerita Mina Wantan tu. Kami dengar mula-mula dulu bisnes daripada rumah. Betul? Kita ceritakan kak saat-saat, bukanlah kita nak cerita pasal sedih. Kita nak nyuruh orang bersemangat. Bersemangat, macam ni nak berniaga. Macam ni kita start Mina Wantan tu. Sebelum ada 4 kios dah kena tu kami dengar. Alhamdulillah lah 4 kios. Mula-mula berniaga tu kami hanya mencoba aja. Wantan tu adalah makanan kesukaan anak kami. Oh ya? Anak kami suka makan wantan. Jadi kami mula suka mula. Mula di rumah dulu lah. Mula di rumah. Lepas ya kami try untuk jual lah. Oh, alhamdulillah okay. Diterima oleh masyarakat lah. Masyarakat dulu. Tahun bila start dekat? Tahun bila start dah? 8 tahun yang lepas tadi. 8 tahun lepas. 8 tahun lepas kita tolak-tolak jadi tahun 2008. Oh, macam ni lah, macam ni lah. 2011, 2012. Oh, macam ni lah. Lebih kurang macam ni. 8 tahun dah kat berniaga wantan. Oh, 8 tahun dah? 8 tahun. Oh. Kena wantan juga? Kena wantan? Kena si mekolok, laksa? Dulu sebelum kami berjual wantan, kami mula nasi ayam. Okay. Kami jual rojak tambi. Kami ada jual butter chicken. Ui, banyak kan? Dulu lah sebelum mula-mula. Tapi permintaan sebenarnya banyak daripada wantan tu. Oh, wantan lah. Oh, wantan tu. Wantan tu dulu mari si banyak orang Melayu kita mula. Banyak yang si halal dulu kan? Oh, banyak Cina. Jadi kami cobalah komersialkan wantan tu versi yang halal. Oh, yang Melayu pun lah. Melayu pun style lah. Jadi orang makan pun tanpa was-was lah. Abang Kia madah tu kelak lagi jadi stokis di Miri ni madah. Insya-Allah boleh. Banyak orang ambil dekat kami untuk jual. Eat Amira Mando best. Pak Pola Sinun Bang. Ada pesta muda-mudi ke? Sedar kami dekat Mina Wantan. Mina Wantan, Mina nama kita lah kan. Nama kami kita apa kak? Aminawati. Amin tengah aja. Ha? Oh, nama samaran kami Mina sebenarnya. Mina. Oh, okey. Jadi untuk dikenali, jadi sebelum nak wantan aja. Jadi orang nama kami Mina di Mina Wantan. Mina Wantan. Jadi Mina Wantan. Mungkin tak jual laksa, Mina laksa. Oh, betul. Kan? Yang selalu cumia ah. Yang ambil nama. Tapi mula-mula kios kita di sini enggak? Berjual di rumah kami. Kami jual di rumah aja. Lepas kami jual di rumah. Okey.
kami masuk pasar malam. Lama je kami masuk pasar malam. Lato City, Civic okay. Center. Lepas dia berlaku PKP, kami hanya jual di rumah ada. Lepas dia kami ada pertama kali juga kami buka kios di kedai kami. 6 tahun kami buka kedai makan, kios. Kan? Kedai makan. Hanya seberang ni aja. Kedai kami. Bukan kedai kami lah, kedai kami ni. Nama kedai ya kedai kami. Lama kami di sini, 6 tahun kami di sini. Oh, lama. Lama. Lepas ya kami memberanikan diri buka kios kami pun lah. Untuk Metro City tu lah. Di rumah saya pergi kedai kami. Si rumah kami buka pertama kali kami buka kedai kami. Lepas dia kedai kami, kami permintaan makin tinggi, kami perlu buka kilang. Jadi kami buka di Astana untuk memprosesnya. Kilang kami orang. Lepas ya satu kios kecil je dek. Si besar. Kak, kios kecil. Ada orang nanya tu, homemade-nya Kediri kah? Kak Julia nanya. Semua. Semua pula Kediri, homemade. Lah. Semuanya. Semua pula Kediri. Daripada sosnya keluaran Minawantan semua produk homemade. Ya, betul. Andy Ali, apa inti wantan kita semua tu kak yang ada di okey. Yang wantan tu hanya ada ayam aja. Semua ayam ah? Semua ayam. Okay. Tapi siumai tu selain wantan, Minawantan ada mulah produknya pun siumai. Siumai. Siumai tu ada siwik, ada 6 jenis siwik, ketam, undang kering, ayam, cheese mana dah? Dan cendawan. Cendawan. Alhamdulillah penerimaan yang cukup banyaklah. Banyaklah. So kini tu kita berada di sini tu. Minawantan kios dekat sini kita Metro berada. Mall. Metro Mall lah. Minawantan Metro mungkin, Mall. Mungkin ada orang Kuching mungkin tahu kah? Mungkin orang di luar di Miri kedai kami kan? Kami tahulah sikit-sikitlah orang sibu nak datang. Senin nak datang tempat kita tu. Senin spot yang paling orang kenal. McDonald's ataupun Cemeni. Minawantan tu supermarket Metro Mall ataupun apartment, ada apartment ni atas. Yang atas apartment lah. Atas bawah apartment lah. Bawah apartment lah. Oh, okey. Di sialah kalau saya nak cari. Dekat dengan Zainab lah. Zainab dan Fauzia. Dekat sialah. Belakang okay. Zainab dan Fauzia. Boleh lah ya. So di situ berapa lama dah buka dekat di Metro City tu? Metro Mall tu baru 2 ke 3 bulan. 2 bulan ya. 2 ke 3 bulan Metro Mall. Metro 2-3 bulan lah. 2 ke 3 bulan ada. 2-3 bulan. Chef Di Ari. Baru. Itu adalah kios kami yang terbaru. Chef Di Ari mana tu baru sampai terus review. Hebat MSC. Kita siapa tunggu guys. Kita terus sampai jangan buang masa. Membuang masa yang akan berlalu cemil ajak. Rugi masa ya. Sebab betul. Kita ambil timeline so jumpa kat Mina. First review MSC datang ke Kuching kan Mina Wantan tu. Alhamdulillah. Esok-esok kita pergi yang lain. Petang lah dekat Fabulous Oil insyaAllah. Kak, apa jenis-jenis wantan yang ada dijual situ? Yang ada di depan mata kita tu lah. Contoh-contohnya macam yang kami makan tu apa? Tak siumai ayam. Siumai ayam, nyaman kak? Atasnya ada cheese ke? Tak siumai cheese. Oh, siumai cheese. Oh, nyaman. Okay, tak siumai ayam. Okay. Siapa? Biar. Kak saya nanggah. Okay. Kak kita zoomnya. Yang tu apa kak? Okay, tu produk pertama keluaran Mina adalah kau nak ayam boleh lah wantan goreng. Kau nak ayam boleh? Produk pertama? RM10 tak sebox? RM10 sebox tu tadi ya? RM10 sebox. Wantan goreng. Tu wantan goreng to... yang depan tu. Maksudnya macam apa? Wantan rebus tu. Tu wantan rebus. Okay, tu adalah selain kita beli set tu, kerana orang Mina wantan ada mula combo set. Tadinya semua barang kami order tu. Ada tu adalah tu rebus. Kukus tu goreng. Ada wantan goreng. Sia digoreng. Situ kami ambil untuk makan. Okey, tu dumpling dan siumai. Sekali dalamnya. Ya RM10 juga. RM10. Satu set RM10. Dumpling cheese dengan dumpling ayam. Mix. Yang tu tadi yang RM10. Tu adalah laku lah RM2 tu. RM2 laku lah. Tu RM10 ke? Tu RM10. Tu mana yang simok campur yang boleh ambil set tu. Tu yang rebus. Tu punya ayam dalamnya kah? Semua ayam dia. Semua apa? Yang rebus RM10. Basic set yang berbaloi lah. Semua apa ayam yang punya kan? Perasaan kau badi alu kedainya macam dah. Kami pernah cuba wantan kita nyaman macam dah Putra Put. Alhamdulillah. Thank you Putra Put. Metro Square macam dah. Betul lah Metro Square. Metro Square betul lah. Metro Mall. Lebih kurang macam nyalah. Welcome to Kuching MNC. Thank you Tuan Ajiman. Salam bang, alhamdulillah selamat sampai Kuching. Enjoy food hunt di Kuching.
Ada tempat makan best di Kuching yang boleh kami suggest, silap kami pihak kita. Thank you. Ada COD ke Dek Kin Madah? Macamnya ada Food Panda? Food Panda ada? Food Panda dan Get Food kami ada. Kami orang ada COD, cari tapi COD. Kita orang boleh order melalui Food Panda dan Get Food. Lebih mudah lagi. Lebih mudah pakai Food Panda dengan Get Food lah. Lebih senang sebab mungkin COD susah lagi kita nak order-order. Dalam ni ada menunya. Betul, betul. Senang nak order. Wih, raminya. Orang si makan tengah hari ke? Ada 82 orang dengan kita hari tu ke? Alhamdulillah. Kakak kacak itu. Hidung warna kelabu, baju warna hitam. Tadi Disney, pergi Disney tadi? Tadi kami nak ambil anak main sekolah. Satok ada juga kita punya cawangan. Ada, Satok. Ada kios. Satok kios dekat ni? Dekat belakang Fuyu Cafe. Tok yang keberapa sebenarnya? Tok keempat. Yang ketiga sini, yang ketiga. Kami masih kedai pertama kali kami ambil rumah kami mari Taman ya, Sebaya. First, ya, oh. Masih kami ya, operasi. Ya, menanggap Facebook sebenarnya, alamatnya Surabaya. Oh, Taman Sebaya masih. Masih dikekalkan Minawantan Astana. Lepas ya Minawantan Satok belakang Fuyu Cafe. Yang nombor? Yang nombor 3. Nombor 3. Itu nombor 4 lah. Itu Metro Mall. Yang macam orang lelaki lah kalau ada 4 bini kan. So ada 4 cawangan. Ambil mudah sebenarnya orang nak beli. Kami pecahkan tempat. Sebab dulu orang datang ke Surabaya je. Ketumpu Surabaya je. Lepas kami permintaan tinggi untuk mudah lagi kami pecah. Pecah. So semua ada manager-manager lah. Si Tok macamnya manager siapa? Tok si Toknya pengurusan. Tok manager untuk keseluruhannya akan handle semuanya. Oh, semua sekali ya? Semua handlenya. Oh, tapi memang... Dia naga di Astana. Oh, memang manager semua badan kedai kami juga? Oh, sama. Sama saiz kami juga, besar. Sebab makan wantan. Tapi wantan Toknya diet ke tak sebenarnya sih ya? Mun gorengnya berminyak sikit lah. Tapi sikit lah. Untuk... untuk yang untuk yang diet bagus ambil tu healthy lah rebus. Oh yang tu ah? Set regen set tu lah. Oh. Kukus tak siumai tu. Nyaman kak tu kan? Alhamdulillah. Yang cheese tu nyaman. Sebab kami rasanya macam penuh je nyampun ya. Dalamnya kan? Dalam luar dalamnya cheese dia. Oh. Intinya. Kelak tertelan telefon. Tu adalah resepi tersendiri tu. Cerita pasal resepi tu dek. Kita ada iklan, kita teruskan. Sini belajar resepi ya. Okey, resepi tu sebenarnya pandai-pandai kediri sebenarnya. Oh, bukan daripada orang tua mak. Bukan. Kami suka mencoba. Macam siumai tu resepinya rekaan sendiri lah. Oh. Semuanya rekaan sendiri. Termasuk sosnya. Homemade juga? Homemade. Sos Minawantan adalah homemade. Bila nak buka di Miri ke? InsyaAllah. Kami boleh jaga di Miri. Abang Kia pun boleh dek mana? Abang Kia pun boleh. Minawantan ingin insyaAllah Minawantan akan buka satu lagi cawangan di yang kelima. Kelima pilihan utama adalah Kota Semahan. Semahan. Di sini dekat mall dekat luar. Kami orang lagi mencari jumpa tempat yang strategik insyaAllah kami akan buka. Oh, banyak tempat di Semahan ya kak. Oh iyalah kami nak buka peluang besar siap. Kerana permintaan banyak di Kota Semahan. Tinggi ya? Tinggi. Kita tahu jauh yang datang kan? Oh jauh. Salam bang, sambil lunch nangga, sambil nangga je madah. Sambil lunch, sambil nonton. Salam bang, dah kat Kuching, kau kat Kuching. Assalamualaikum Tini, Tini Roti Canai, thank you Tini. Kelak tertelan telefon. Sedap wantan sia je madah, alhamdulillah. Selalu beli wantan kat Satok, Abang Roslan Lan. Support bisnes kawan kami, ya Tuan Haji Zakaria je madah. Kami mau jadi manager sia juga, boleh. Mau jadi manager tapi mesti mau habiskan wantan dalam masa 5 minit. Ada 100 biji wantan, habiskan dalam masa 5 minit buat jadi manager. Owner tu nang steady bang. Ayalah. Tapi macam kita bisnes dengan fam, dengan laki kita ataupun kita seorang je handle semua. Kami seorang. Kita seorang ke? Kami seorang. Wow. Seorang. Laki kami membantulah sikit. Bantulah. So di selalunya kalau di lelaki yang berjaya belakangnya ada wanita. Untuk wanita yang berjaya ada lelaki di belakang. Betul, tapi betul, suami sendiri lah kan. Bukan lelaki lain lah. Suami sendiri. Tapi mungkin ada try menu-menu baru lepas tu kak. Tapi based on wantan tu apa yang boleh dipolah? Sebenarnya kami masa rasa macam banyak boleh dipolah kan? Dari wantan ya? Oh. Setakat tu belum lah. Idea. Cari idea lah. Cari idea. Coklat ke wantan coklat ke kan? Kita nangka kesukaan orang kita. Orang kita suka pedas, suka yang lemak. Lemak yang orang suka ya? Sebab ya sos ya banyak pilihan utama adalah disukai orang ramai adalah butter cheese dengan salted apa, eggs. Apa yang pun ingredients-nya dalam sos kita tu? Cabai, butter dan cheese lah. Yang manis-manis pedas lah. Yes. Kita boleh cuba lah, Dik. Oh, memang pola-pola sendiri ke? Semua. Sos itu adalah pola kami sendiri.
sos tu dengan makan dengan semua wantan pun boleh. Sikit okay, sahaja cheese ataupun ya. Okey. Cheese tu boleh dengan goreng tu. Oh, Nur Alam. Owner tu nang steady bang, alhamdulillah. Ah, tu salted egg. Okay. Ada lamb sauce Kak Julia tu madah kak ah. Tokenio tu beri inspirasi lah dah. Miri susah cari yang betul-betul orang kita molah and tanpa was-was. Betul? Yang ada pun dari stall-stall bukan full time. Betul-betul. Kami di Satok juga tu bang. Okey, pola sup wantan. Sup wantan pun boleh? Boleh-boleh. InsyaAllah dia, insyaAllah. Tapi banyak sebenarnya kan boleh pola dengan wantan tu. Betul-betul. Tok set hanya RM5 tadi. RM5 dia satu set. Ada 5 pieces dalam 5 tu. 5 pieces. Pun dah kenyang dah. Kira RM1 satu pieces ah, kan? Ah, betul. Kami jual harga mampu. Milik. Milik. Bukan rumah. Harga kayangan. Betul-betul. Boleh tahan, boleh tambah dinsum sikit-sikit kat Abang Kia Mada. Betul, betul. Boleh juga ya. Yang pentingnya produk Minawantan tu adalah dah luluskan pihak JAKIM halal. Halal atau Iban. Halal dan Iban ya. Kalau dah dapat, halal, dah dapat sijil halal. Kaya dapat Grab punya lagi. Oh, Grab pun. 5 star. Permintaannya tinggi lah. Tok, nama sosnya. Tok salted egg. Ada kami ada lime sauce. Berapa jenis sos semua ada tu? 4? 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis sos. Oh, banyaknya sos lah. 6-6 kita mesti semua try ya? Beza Minawantan, ada Minawantan dengan yang lain. Wantan tu sama je lah. Okay. Cuma yang bezanya sosnya aja. Sosnya berbeza kan? Bezanya sos. Sosnya akan bertukar-tukar ataupun boleh pula sos baru mana kan? Ya, boleh. Salted egg, lime sauce. Tok-tok. Nama juga. Tok pedas sikit tadi. Tapi kalau saya makan pedas, saya boleh ambil salted egg. Betul, salted egg. Untuk lava sauce untuk makan dengan siumai. Lava sauce, kan? Lava sauce. Lava sauce tu macam ni? Bukan lava anak gunung berapi, betul, ya? Betul, bukan, bukan. Untuk kicap pedas antara hot itemnya lah. Kicap pedas, kemantan rebus. Saya mau try sausnya tu. Sausnya tu, kakak madanya pula sendiri. So, kita mula sini, mula di kedai ataupun di rumah sauce? Di kilang. Di kilang kami Astana. Dah ada kilang ke? Kami ada kilang. Astana. Alhamdulillah lah dek. Tapi si besar lah. Sederhana aja. Besar kecil si penting kak. Kami rasa kita produk kita tu memang yang ada kilang. Kecil macam ada masalah lah kak. Siapa-siapa nak datang ke Kuching tu untuk buah tangan boleh singgah ke. Kalau orang nak melawat kilang boleh juga? Boleh. Memang dialu-alukan ke kalau macam nak nanggar? Tapi di luar je lah. Di luar je lah. Orang tertentu je boleh masuk lah. Ke belakangnya, bagian kitchennya. Tapi dulu-dulu zaman-zaman 80-an susah dah nak jumpa. Susah. Wantan yang halal. Betul. Wah, sedap wantannya. Tahniah Tokenio dengan kejayaan. Tapi modal kita berbisnes mula-mula dulu. Oh, kami mula-mula bisnes tu. Modal kami hanya RM1 je. RM100 je? RM100 je. RM100 je tanpa pinjaman apa-apa. Bank saya ada pinjam apa? Kami saya ada pinjam. Marah ke apa ke saya ada? Setakat tu saya ada. Alhamdulillah. Kami hanya rolling sikit-sikit. Kami bisnes pun si besar. Tapi bila kita dah start ya ada si... Teguguk sekejap lah mana. Mungkin PKP ke area COVID waktu ke. Waktu PKP teguguk sik lah. Cuma stop sekejap lah. Sik saya ada stop. Kami orang Alhamdulillah bahagian makanan tu sik ada. Sentiasa ada orang order. Sentiasa ada orang order. Permintaan tinggi. Dan banyak orang support kami orang juga. Saya ada masalah waktu PKP. Cuma kita mesti pandai manage-nya. Supaya nya bertahan. Betul. Bisnes sik semua orang dapat dek. Semua bisnes berbisnes tapi nak kontrol, nak jaga kewangan, betul, nak jaga betul, susah betul, kan. Betul, betul, macam betul. Kita macam ni adalah suami bantu apa sekali, ada penasihat kat sendiri lah kan. Adalah sikit-sikit kawan-kawan bantu apa semua lah, maksudnya beri nasihat kan. Kami tu berniaga kami sendiri, kami kediri dan tim semua dengan tim tu, kerja. Dengan tim lah. Dengan tim aja lah. Dan saya ada apa-apa dengan yang lain saya dah. Saya dah. Tapi apa cabaran utamanya kat kita berjual kedai tu? Maksudnya bukannya bisnes tapi wantan tu especially-nya lah. Apa cabaran utamanya? Cabaran pertamanya mungkinnya si habis ke, nya si basi tu kan. Okey. Nya bertahan lama. Kami orang barang produk Minawantan tu kontrol. Kami orang kontrol. Yang perlah hapkuk ya, nya mesti habis untuk sehari. So budget tertentulah. Ngamtok untuk sampai hari itu. Betul. Sampai hari itu. Jikanya rosaknya sebab pakai lagi. Kita kontrol lah, kontrol. Kita nangga macam ni. Dalam bisnes setiap harinya ada kalanya turun, ada kalanya menaik. Betul. Benda yang biasa kita pandai lah ngaturnya lah. Macam di laut sungai ya, pasang surut. Macam ada orang nak makan kita nasi. Kita pandai handle-nya. Ada makan nasi, jiwa ada kita makan mesti wantan. Kental. Betul. Yang macam bikers kental. So jiwa kakak. Kakak umur apa dah kak?
41. Okey, sama umur kami. Sama umur? Kami 45. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Tahniah Tokyo Neo dengan kejayaan. Wah, sedap wantannya. InsyaAllah kelak kami ajak kakak kami pergi ke Sia. Boleh, boleh? Boleh, boleh. Kami masa dasar hari-hari buka. Ha, waktu operasi, kami lupa tanya. 8 sampai 11 malam. Semua kios kami 8 sampai 11 Isnin malam. Tutup, Isnin tutup nak? Isnin? Saya dah tutup. Oh, hari-hari buka? Kami orang buka hari-hari ni. Kami orang masih tutup. Oh. Hanya tutup hanya hari raya Haji, Adi Fitri hari dan Hari Raya Haji. Posa pun buka lah. Posa buka. Posa berjual di situ ataupun ada di bazar? Saya dah. Kami sedar bazar. Kami orang kedai hanya jalan. Buka kedai aja. Dah ada 4 cawangan. Alhamdulillah. Dah ada tambah sikit lagi cawangan. InsyaAllah insya di Kota Semarahan. Ya, adalah. Kalau lelaki boleh kahwin 4, kedai dah ada 5. Kan? Ke, siapa nanya tadi? Amai Kemal nanya ada kerja kosong si abang. Boleh tanya kak. Kakak kak ada kerja kosong. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ada plan nak dikomersialkah produk ke market-market dalam Sarawak? InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab kami orang perlu ambil halal dulu. Halal. Halal yang penting. Susah. Bawa kami halal. Pergi jauh. Dapat pergi jauh. InsyaAllah dek. Masing-masing kita ada cita-cita. Agak-agak bila? Mungkin pergi ke sini. Target tak duduk sini? Target tak? Dalam Sarawak dulu ke ataupun mungkin dalam Singapura? Sawak dululah. Dalam Sarawak dulu lah. Dalam Sarawak dulu. Biar dalam dalam negeri kita dulu buat pergi. Kita terima. Mesti tempah nama betul-betul kuat. Bawa kita keluar. Betul? Bawa kita keluar. Bukannya mudah nak keluar sekali je. Tapi ada orang nak tempah namanya, tempah nama di Semenanjung dulu. Buatnya balik situ kan? Ayah-ayah lain lah. Untuk bisnes tu lain. Tapi macam plan kita di Singapura nak masuk, Bune kan boleh? InsyaAllah cita-cita mesti modal kan? Betul-betul semua mau pergi mendapat seluruh Malaysia nak. Seluruh Malaysia Tapi dengan kemampuan kita pun lah besar juga kosnya kan besar besar so, kira-kira kita ada berapa orang pekerja Mina Wantan? Ada 15-16 lah. Di rumah siapa yang mula? Ada pekerja juga? Ada, semua ada pekerja. Masing-masingnya ada. Saya ada kerja kosong lah. Semua ada pekerja. So saya ada kerja kosong. Hartini nanya, buka di Miri ke kat Mina? InsyaAllah, insyaAllah ada. InsyaAllah. Ada plan kakak buka di Miri? Kakak ada ada plan. Kakak tu suka, kakak pun kakak nak buka satu tempat. Diam-diam kakak mula lawatan. Kakak suka mula kerja dalam-diam. Yeah. Kakak si suka. Tiba-tiba ada. Betul. Kakak pun salah macamnya. Kadang orang kerja tu, ni ada yang kerja yang heboh-heboh. Tapi ujungnya si jadi. Kakak semua macam tim kosong. Tim kosong kita bisi-bisi-bisi tapi saya tak apa-apa. Betul? Kita mau tapi diam tapi kita nampak berdaya. Nampak berdaya berhasil. Walaupun sikit nampak berdaya jadi. Kakak suka macamnya lebih lebih suka bersederhana. Alhamdulillah looking forward kepada Miri lok. InsyaAllah, InsyaAllah. Tapi Semarahan dulu lepas tu Semarahan. Yes, kami yang nak buka Semarahan. Bila agak Semarahan yang boleh buka? Mungkin dalam setahun dua tahun lah. Benda yang mesti dirancang betul-betul. Betul, bukan sebab kawasan macam kami nak buka situ, kami kami lawat tu lo, kami berjalan. Apa, apa yang di view sebenarnya kak? Customer ataupun permintaan di sini? Permintaan metro tu tinggi, kawasan metro tu tinggi. Cuma kami belum dapat tempat yang strategik dan kami si bani buka Sukati. Takut kita luar dari kemampuan kita pun. Betul? Kerana kita tu berniaga atas duit modal kita sendiri. Ikut bajet kita pun. Ikut bajet lah kita. Okey, tengok dapat bajet kami. Okey, kami ada buka. Tapi kos macam stall lah kan. Kita nak buka memang besar kan. Besar. Dengan sewanya lagi. Besar, besar. Bayar gaji pekerjanya lagi. Betul, betul, kan? Betul. Buka di Aiman Mall kak. Rumah kakak kakak kami si jauh dari Sia. InsyaAllah ada, InsyaAllah. Sebab kakak, kita bisnesnya bukan macam buka bisnes tepi jalan jual betul, buah. Betul. Kasih jual si si betul, dapat. Betul. Yang si lokasi kita berapa sewanya. Betul. Kita ada perancangan. Satu kios kita memerlukan modal yang besar. Sekurang-kurangnya berapa tak modal? Contohlah anggaran aja macam contoh. Satu kios 100,000. Nampak kecil ya tapi 100,000. Betul. Macamnya anggaran kasarnya lah. Anggaran kasar. Anggaran halusnya lagi ya. Aduh. Tapi okey kak, kita sebelum kita nak habiskan kita pun live tu kan. Mungkin ada rancangan tadi dan kesemahan tadi. Mungkin tempat-tempat lain ada perancangan. And then apa dalam masa 5 tahun kita nangga Mina Wantan tu di sini. Okay, di sini tak dengan Mina Wantan. Mungkin dah ada dekat London ni tahu. London kan? Jauh Masin lah. Lah. Ni tahu orang dah. InsyaAllah, InsyaAllah. Kita tu hanya merancang selebihnya Allah yang atur lah. Betul, betul. Tapi sebenarnya selain daripada seluruh Sarawak tu, dari Sibu, Miri, kita ingin berhijrah ke KL. Semenanjung. 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 Especially-nya Kuala Lumpur lah. Di sini belum ada kat Wantan? Belum. Ada, ada Wantan. Tapi yang bukan halal pun? Kita mau tempah nama betul-betul lah. Tim kita perlu kuat. Mok Benak Empire. Sebelum, sebelum kita berhijrah, tim kita perlu kuat. Yeah. Dan mental kita lah. Sebab cabaran di KL dengan di Kuching tu si mungkin sama. Lain. Di Semarahan pun lain cabarannya. Betul. Di Miri Kelab pun lain. Sebab kami suka perhatikan kawasan sekeliling lah. Di Miri boleh buka kak sebab
kami fikir Brunei pun customer. Betul. Bila Brunei banyak pun customer, customer kami dari Miri, Sibu. Dan ada yang customer yang buka restoran yang ambil siumai tu satu set kan RM10. Ada jual? Oh. Ada. Dan yang jual sebiji tu RM3. Oh. Hanya sub dari kami orang lah. Kami orang. Oh, I see. Lalu, supplier lah kira supplier. Lah. Okay. Salam dari Alaska. Steady, steady, steady. Salam dari Miri Shah Fendi. Jongkong emas tu daripada Brunei tu kami pun followers. Oh. Assalamualaikum MSC. Best MSC terus buat review terbaik bro Suf. Dan share as always. Thank you, thank you. Joh main you. Tapi kalau kita buka di Miri kan, kami cadangkan sikit tempat lah. Ada tempat tapi banyak sebenarnya enggak, tapi biar kakak pun yang langgar. Bila kita cadangkan mungkin di mata kita okey, okay. Mungkin di mata kakak lain sebab kakak dah ada 4 cawangan, 5 cawangan. Kalau kita buka di Miri, Senin nak buka yang mesti tempat yang cemil sebenarnya. Pelanggan kah kita langgar, situasi apa kita mau tangga sia. Ramai orang kah ataupun volume-nya kah ataupun penduduk apa kaum yang ada di Sia. Kami perlu nangga yang pertama kali kawasan yang masih strategik macam macam matang matang Metro City Metro, Metro Mall tu nya atasnya apartment, dalamnya ada supermarket dan kawasan Metro Mall tengah-tengah tu adalah tempat food court, makanan food court. Jadi environment macam ialah yang yang kami sesuai mahu lah. Yang kami mahu, yang kami pilih betul-betul. Kita satu satu kios kita ada target. Apabila kita ada target baru kita nampak hasilnya. Macam macam kios dekat situ kan kita target macam ni. Masuk kita target tu macam ni, target satu hari berapa wantan boleh habis macam ni. Kami okey, kami target macam mingguannya selnya berapa. Oh. Paling sikitnya berapa. Okay, jadi kita benar jadi kita mau tahunnya sebulannya berapa boleh satu kios. Shah Fendi mana tu tempat yang crowded ngamkaknya mana? Betul tak? Betul, betul, tempat tu yang crowded. Crowded dengan orang. Betul, betul. Salam selamat tengah hari Bang Sufi dah dekat Kuching lunch apa tu? Lunch wantan, Mina wantan hari tu guys. Yes, Miri doloknya mana dah buka. Kak Julia mana? Di Miri pun ada orang jual wantan yang halal juga tapi mungkin bukan yang secara komersial kita tahu kan macam yang macam kios. Kios mungkin yang jual wantan mungkin di rumah aja yang drive thru ataupun yang COD ke apa kan tapi tu memang komersial lah kedai kita apa pergi McDonald's dengan wantan ah kan? Betul tapi ada ada perancangan nak jual makanan-makanan lain selain wantan kat situ kami jalan? Rasanya kami setakat tu kami konsentrate tu aja konsentrate kami jenis suka mola benda ada kelainan ada nama kita pun. Yes. Kita ada produk kita pun kita si ekor orang. Jadi kita kita hanya jaga kualiti mutu produk kita dulu. Yes. Yang lain kakak belum ada yang nak buka selain dia wantan dan mina wantan tu berasaskan daripada wantan. Wantan. Ada yang si tahu apa wantan, Google lah apa wantan. Di Sarawak tu semua banyak ada sup wantan, mi wantan semua ada. Mau datang ke Kuching tu, singgah-singgah lah mana-mana kios, kios Mina Wantan ada lah. Ada empat tadi, ada salah empat. Satunya di Surabaya. Surabaya. Bukan, bukan Surabaya Indonesia. Surabaya Taman ini, Surabaya. Ya. Taman Surabaya. Kayak second di Astana. Astana. Astana adalah center paling besar. Center paling besar. Nombor tiga di kios kecil kami orang di Satok. Satok. Yang keempat tu lah di Metro City. Yang kelima insyaAllah di Kota Semerahan. InsyaAllah, insyaAllah. Kita doakan sama-sama lah. Semoga berjaya kios dapat dibuka. Sambutan pun kami lepas Kota Semangat kami harap di Miri lah insyaAllah insya Bakia dah ready jadi Nyamadah ni boleh jadi ya Nyamadah wantan favourite tu Nyamadah Madeline salam bang Ray Grill Burger page mungkin kena hack sorry lari topik oh kena hack juga ah. Oh siapa-siapa bro pola page baru jangan jangan down jangan apa pola page baru terus jangan tunggu lagi pola page baru wantan goreng sedap tu Nyamadah tapi situ paling banyak orang order apa wantan apa orang paling suka tadi RM5 ya. Set RM10 set RM10 tapi orang. Semua kami nanggap selama kami jual lah nya balance semua ada permintaannya masing-masing. Yang setakat tok yang laku selain tok tok adalah combo set tok combo set oh yang campur tadi ya campur tok RM10 je RM10 je produk Mina Wantan si set ada harga yang lebih daripada RM10 tu set ada kadang kami orang ada jual sos keluaran Mina Wantan. Oh tu jual lah kalau beli dapat free lah kan. Oh tu setiap setiap pembelian pembelian ada dapat free sos. Kalau nak beli pun boleh jual lah. Nak beli pun ada juga. Di Sibu tu ada jual wantan tapi orang ya jual yang berkuah ajaknya madah. Oh ada wantan berkuah ha. Sup lah maksudnya. Oh sup ya sup lah ya oh, sup. Okey. Okey kak, setengah jam dah kita si berasa dah kita tu.
dah setengah jam 34 minit. Thank you so much Kak. Mungkin ada last word Kak. Last word kita nak nyuruh orang-orang di Kuching, orang di Semerahan tunggu nak buka ke apa, orang di Miri, di Sibu, di Bintulu, datanglah ke Kuching. Kalau nak singgah Kuching, singgahlah ke Minawantan. Betul. Okay, kami mana-mana yang datang ke Kuching tu, luar daripada Kuching tu, singgah-singgahlah mana-mana booth kios Minawantan, insyaAllah halal toiban. Dan selain daripada goreng, Minawantan ada jual frozen lah. Frozen, semua produk Minawantan hanya RM10 je satu box. Frozen pun RM10 lah? RM10. Dan selain wantan, siumai frozen, dumpling frozen. Dan Minawantan ada jual sos tersendiri, hanya RM10 sebotol. RM10 sebotol lah. Botol besar tak? Ada botol besar? Ada example. Ada example dalam Adria. Kak Julia nanya, Minawantan ada di mana-mana social media kah? Mana? Ada, social. Ada Facebook. Ada Facebook, ada cari Minawantan. Page Minawantan. Di sini alamatnya nama yang dekat senang diingat, Minawantan. Surabaya Hilir dia alamatnya. Ya yang first tempatnya yang pakai Facebook alamat sial lah. Tapi sebenarnya ada rumah, empat cawangan. Taman Surabaya Indah. Taman Surabaya Indah. Rumah kami lama rumah sebenarnya. Sia orang boleh dine in ke kak di rumah ya? Oh dine in banyak. Oh ya kak? Masih banyak di Sia. Untuk main tidur Sia malam tu. Kan, bermalam di Sia. Assalamualaikum, so, waalaikumsalam Nazri. Thank you bang. Kita nak habiskan live tu dah. Terima kasih lagi sekali kak. Sorry kelang kabut kakak datangnya Amir nak sekolah sebenarnya. Oh saya dah hal, saya dah. Amir daripada airport tadi terus ke situ. Terima kasih juga kerana sudi promote produk kami. Sama-sama. Sebab wantan tu kira macam macam ni ya. Bukanlah maknanya selain wantan tu produk lokal. Produk lokal selain mi kolok, laksa kan. Wantan tu jarang orang nak review-review sebenarnya. Betul, betul. Orang asyik tahu. Kan banyak orang review mi kolok, mi jawa. Tapi alhamdulillah laksa lah. 8 tahun dah kami berniaga. Makin sehari makin terima lah permintaannya cukup tinggi. 8 tahunnya bukannya sekejap tu. Kalau lama kami nampak kalau anak, 8 tahun. Anak sekolah dah 8 tahunnya dah ada 4 dah, dia 3. Dah 2 dah besar lah kira dah. Bibi Halimah, Minawantan Metro City tu area ni sebab besar juga Metro City, adakahnya area nasi pengilan kah, mi udang kah? Sebab mi udang. Sebang mi udang. Sebelah mi udang Simunjan. Asalnya. Belakang Zainab Food Court. Belakang Zainab Food Court. Yes. Dengan Fauziah. Kelak kami akan kah locationnya. Betul. Link location dekat caption lah. Kelak kita cari kah Bibi Halimah. Kami kah captionnya di siar kelak. Orang si lunch ni kah ada 100 lebih nangga kita gitu. Syukur. Alhamdulillah. So kelak kami kah location di siar ada linknya. Tuan klik link boleh jumpa. Sebelah tu nasi mi udang Asajaya. Sebelah ya mi udang Asajaya. Sebelah ya kedai kami. Bukan kedai kami ya, kedai kami ni. Nama kedai kami Anak Jati Orang Miri. Yalah Orang Miri. Kami pun cari saja. So thank you kak, kita nak dia macam tadi dah nak habis tapi belum je habis. Yang masih seronok masa dulu ya. So kita thank you so much dengan kak lagi sekali. Tak ada masa kelak mungkin tak ada buka di Miri kan. Tunggu kami kak. Tunggu kami pun ada opening ke apa. Abang Kia jadinya punya tadi Abang Kia mana. Kelak tujuh pagi. So thank you guys, jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa komen masih di sini. Kelak kami akan ke lokasi link tempat tu sini, makin Waze, makin Google Map pun boleh. So thank you Kak Mina, semoga bisnes kita semakin maju jaya. Insya Allah. Kelak dah maju jaya, kelak jangan lupa dengan kami untuk di Kuching, di Miri kelak. Thank you Kak. Okay, terima kasih Jodek. Sama.